Perkataan Nasional atau PN akan menggunakan kaedah sama sebagaimana pilihan raya umum ke-15 atau PR15 berhubung logo parti bagi berdepan pilihan raya negeri atau PRN nanti. Pengurusnya Tan Sri Budin Yassin berkata, bagi Kelantan dan Terengganu akan menggunakan logo PAS, manakala negeri lain akan menggunakan logo PN. Selain isu logo, isu pembagian kerusi juga sedang dilakukan namun belum dimuktamadkan lagi. Selain isu calon juga masih di peringkat perbincangan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat dengan pimpinan PN Kelantan semalam. Turut hadir Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Ketika ditanya sama ada pembahagian kerusi akan menggunakan konsep sama pada PRU15, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata perkara itu dalam proses untuk dimuktamadkan. Dari segi calon, berapa persen dah setakat ini kan? Calon, mana keseluruhan calon pula. Cuma kita belum tentukan pembahagian kerusi. Jadi siapa yang dapat kerusi mana, parti mana yang akan letakkan calon itu akan diputuskan bila dah selesai nanti lah. Akan punya kaitannya sama Bersatu dan di UMNO, Pusat UMNO? Itu sedang dibincangkan, belum dimuktamadkan lagi.